Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau nail art lagi dengan temanya itu blue eyes. Dan seperti yang kalian lihat, ini cocok banget buat kalian pakai daily tapi masih ada terkesan gelapornya juga. Dan yang pertama, di sini aku bakal olesin si base coatnya. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, ikutin terus video aku dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian. Dan setelah aku olesin base coatnya, di sini aku bakal cure dulu semuanya dan aku bakal cure selama 40 detik. Oke, lanjut. Di sini aku bakal pakein base-nya itu warnanya itu pink muda gitu. Dia agak soft gitu sih. Jadi kalau kalian enggak mau double pun ini bisa. Dan tapi kalau kalian mau double pun ini lebih bagus gitu, warnanya lebih pekat gitu. Kalau aku sih di sini aku mau coba yang satu ini, aku enggak akan double warnanya. Tapi untuk yang lainnya aku bakal doublein warnanya gitu. Jadi aku pengen kasih lihat ke kalian perbedaannya. Kalau misalnya di double itu warnanya seperti apa nanti jadinya, dan kalau yang gak di double itu seperti apa. Oke, lanjut. Dan sekarang aku bakal pakai warnanya itu soft blue. Pokoknya di sini warna-warna yang aku pakai itu warnanya tuh pastel. Dan si soft blue ini bakal aku doublein sih warnanya, dan di sini warnanya itu cantik banget. Kalau kalian lihat, kalau kita pakai satu warna ini aja tuh warnanya tuh udah bagus banget, apalagi kita doublein. Pokoknya aku bakal pakai selang-seling gitu sih, soft pink sama soft blue aja gitu. Jadi aku mau ada tuh warnanya tuh berbeda-beda gitu. Jadi nggak bosan gitu dilihatnya. Terus kayak warnanya tuh kayak frozen gitu nggak sih kalau kalian lihat? Jadi kangen kan sama-sama tema frozen gitu. Oke, dan setelah semuanya itu selesai, di sini aku bakal cure lagi selama 40 detik. Ini bebas sih, bisa kalian cure selama berapa detik gitu. Jadi, tapi kalau aku di sini, aku mau cure selama 40 detik aja, itu udah cukup sih menurut aku. Next, di sini aku bakal desain dulu semua kuku aku, dan ini bebas sih kalian mau desain seperti apa. Dan kalau aku di sini aku mau campurin, kalau yang tadi warnanya dasarnya itu pink dan sini aku mau kasih warnanya itu yang soft blue-nya sedikit aja di sini di bagian bawah sama atasnya gitu. Jadi kayak kesannya abstrak gitu tapi masih ada kesan mewahnya. Nanti terakhir akan aku kasih sedikit glitter. Thank you.
Dan setelah semuanya udah selesai, di sini aku bakal olesin lagi sih top coatnya ke seluruh bagian kuku aku. Dan kalau kalian lihat di sini tuh udah cantik banget ya. Kalau kalian nggak mau tambahin apapun lagi, ini bisa banget sih. Dan setelah semuanya udah jadi, di sini aku bakal pakai icing gel. Nah, ini kalian bisa teksturin misalnya kalian lukis kemana aja arahnya gitu. Tapi kalau di sini aku mau buat itu jadi kayak sedikit marble gitu. Next, di sini aku bakal tambahin sedikit glitter di bagian yang sudah aku lukis tadi. Dan yang terakhir, di sini aku bakal tambahin lagi sedikit top coat. Di sini kalian udah bisa lihat, ini tuh cantik banget warnanya, tuh bagus banget deh pokoknya. Apalagi aslinya kalian lihat deh, ini bagus, bener-bener bagus banget. Dan ini wajib banget kalian coba di rumah. Dan aku bilang ini cara nail art yang paling gampang dan sangat-sangat mudah untuk kalian praktekin sendiri di rumah. Dan di tangan kalian itu bakal kesannya tuh mewah banget. Ta-da!
Tara, dan ini dia hasilnya guys. Ini tuh bagus banget, super super mewah banget. Dan yang paling kiri itu yang aku pakein cuma satu lapis, dan sisanya itu aku pakein double. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga di share ke teman-teman kalian. See you.